Cerita lisan keberadaan ular raksasa, bahkan mereka kerap menyebut naga, berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan ular raksasa itu, diakui masyarakat, bersemayam di areal rawa bebatuan, tepatnya Dusun Sinarjaya, Marga 3, Lampung Timur, hingga saat ini. Rongga-rongga batu, disebut-sebut sebagai goanya atau rumah tinggal ular raksasa itu. Bahkan, warga menyebut ular raksasa tersebut sebagai danyangnya desa, karena makhluk tersebut kerap muncul dan menghilang dengan cepat. Cerita lisan keberadaannya dimulai sejak 1971 awal pembukaan perkembangan daerah tersebut yang masih berupa hutan atau alas. Mbah Sukri menjelaskan, sejak 1971 ular naga itu kerap kali muncul dengan tempat yang berbeda-beda. Bahkan, pernah ada alat berat yang akan mengambil batu-batu tersebut, namun gagal. Karena savator yang digunakan mati seketika saat menyentuh batu-batu tersebut. Ketika itulah, tiba-tiba muncul kakek tua dengan jenggot panjang, kemudian kakek itu meminta untuk membatalkan rencana pengambilan batu-batu tersebut. Akhirnya, rencana pengambilan batu-batu besar ini dibatalkan, hingga saat ini, batu-batu itu masih utuh dan tidak berkurang satupun. Tidak hanya itu, zaman dulu, banyak orang tua, atau sering disebut Mbah Dukun, yang akan mengambil atau mengangkat makhluk tersebut, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Tahun 71 masih timbun, sering keluar, ya, karena kayu. Setelah itu, banyak orang yang mau ngambil, ngeliatin, waktu itu mau di ambil batunya pakai sapator, sapatornya nggak mau hidup. Itu tahun 71-72. Setelah itu sampai sekarang nggak berani ya orang yang membongkar di sini, membongkar batu ini. Menurut Mbah Sukri, sudah banyak orang yang pernah menjumpai ular raksasa tersebut, sehingga masyarakat mengakui keberadaan makhluk yang bersemayam di batu ini. Ya Mbah, yang sering, yang pernah ketemu di sini siapa aja Mbah? Yang sering dulu Pak Tipo, Pak Arman, Pak Bapak. Mbah Sukri mengakui dirinya sudah dua kali bertemu dengan makhluk tersebut. Sebesar batang kelapa dan tingginya pun sama dengan pohon kelapa. Saya udah dua kali di sini. Seberapa besar Mbah? Satu batang kelapa. Tingginya Mbah? Ya tinggi sebesar batang kelapa itu. Tingginya panjang. Mbah Sukri sendiri ketemu di mana aja Mbah? Ya di rawa Pak Daim sering sama pindah-pindah itu. Pindah-pindah di rawa sebelah itu juga sering muncul dia. Itu jam-jamnya jam berapa coba? Nggak bisa ditentukan itu. Harinya juga nggak. Kalau pindah-pindah itu nggak bisa ditentukan. Keberadaan ular raksasa itu tidak pernah mengganggu warga. Selama ini dia hanya menampakkan diri dan menghilang. Bahkan, warga pernah melewati jembatan atau uwot berupa batang pohon, tapi anehnya jembatan itu bergerak-gerak. Setelah sadar bahwa jembatan itu adalah sesosok ular besar, maka warga pun berlari dengan kencang. Tapi kalau keberadaan naga di sini itu nggak pernah ganggu masyarakat, nggak pernah? Nggak pernah ganggu, sama sekali nggak. Cuman dulu
sering di waktu di rawa itu katanya batang dinaikin orang nggak ganggu juga. Sering untuk uat itu. Untuk jembatan. Iya, untuk jembatan katanya batang kayu tapi dia bergerak tahunya itu. Itu pernah terjadi ya? Pernah terjadi. Terus orang pada lari. Iya, orang sama lari. Terus waktu hari Selasa dulu di rawanya Pak Daim itu udah di mau diambil orang banyak itu. Tapi ngilang dia. Terus Mbah, yang setahuan Mbah sama orang di sini, naga di sini punya mahkota enggak Mbah? Enggak ada. Enggak ada Mbah ya. Enggak ada mahkota biasa. Tapi cuman gede Mbah ya. Kalau malam itu sering nongol malam apa aja Mbah? Kadang-kadang sering malam Selasa Pahing, Jumat Pahing. Pokoknya waktu Pahing-Pahing itu dia. Minggu Pahing juga bisa nongol dia. Melihat kelihatan tuh bersamaan air hujan lebat itu. Mau pindah juga bersama dengan air hujan. Hujan lebat. Dulu kan sering orang mau narik dia itu Mbak ya. Itu memang nongol atau dia nggak mau ditarik atau gimana Mbak? Iya ya, nongol di atas batu. Di batu sini Mbak ya? Di atasnya nongol. Batu orang yang menarik itu ya di sini tuh Mbak? Iya. Di sini yang menariknya. Mbah Sukri yang sekidit memiliki kelebihan mengatakan bahwa ular raksasa itu masih bersemayam di bebatuan tersebut. Menurut Mbah Sukri sendiri, di sini masih bersemayam di sini Mbah? Masih Mbah. Cuman dalam waktu dekat ini Mbah pernah ketemu nggak Mbah? Nggak pernah. Mungkin sering pernah merasakan atau apa kalau dia ada ya? Iya masih ada. Mbah Sukri sendiri di sini sempat merasakan nggak? Di sini ada? Masih. Sementara itu, Ki Sondong mengatakan bahwa dirinya pernah bertemu dengan ular besar tersebut. Ketika itu, dirinya mandi di kolam tak jauh dari tempat bersemayam makhluk tersebut. Tiba-tiba, kakinya menginjak sesuatu yang aneh, kemudian Ki Sondong menyelam, saat itulah dirinya melihat sesosok ular yang sangat besar. Kemudian Ki Sondong kaget dan bergegas keluar dari air. Secara kebenaran, pernah ketemu naga itu sekitar 8:30 pagi sampai jam 9. Tidak sengaja saya memandi, temu naga itu, tahu-tahu saya menyelam, temu ular besar pohon kelapa. Tapi pengaku sempat masuk air itu memang lihat benar. Ya saya memang lihat benar, saya nyelam di air itu. Kena saya injak posisinya dia kasap. Kira saya apa dia kasap, kok kasap-kasap kayak ular. Saya selam, setelah saya selam ternyata ular besar-besar pohon kelapa. Dia kan jalan-jalan. Main bapas main-main ke kolam. Main-main ke kolam itu. Thank you.